Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Salam duha daripada bumi Makkah al mukarramah, ya. Hari ini 13 Januari 2022. Dan inilah keadaan Mekah yang terkini, ya. Ini keadaan Mekah yang terkini. Suasana di waktu duha. Kelihatannya kerja-kerja pembinaan masih lagi rancak berjalan. Dengan pemandangan suasana di waktu duha, ya. Para jemaah ada yang pergi melaksanakan ibadah umrah apa semua. Ada yang mencari barang, ada yang bagi makan burung dan macam-macam. Sikit maklumat untuk tuan-tuan, yang mana mungkin akan duduk di hotel-hotel seperti Nada Diafah, Anwar Diafah, Hotel Economy. Ataupun yang akan duduk di Hotel Safah lah. Ini Hotel Safah, Safah Royal Orchid. Jadi untuk tuan-tuan yang duduk di sini apa semua, boleh masuk solat di tingkat satu lah. Ini laluan untuk solat tingkat satu, laki dan juga wanita. Namun dibuka hanya waktu solat aja. Selain waktu solat, tidak dibenarkan untuk beriktikaf apa semua, tak boleh. Tidak dibenarkan untuk beriktikaf. Lagi masa ni tengok kerja pun kulu kile sedang bertugas untuk pembinaan Masjidil Haram. Namun untuk umrah boleh, boleh mohon permit umrah melalui Iktamarna atau Tawakkalna, dua-dua dah boleh mohon dah, Iktamarna ataupun Tawakkalna. Dan ini merupakan entrance untuk masuk, entrance untuk masuk menunaikan ibadah umrah bertawaf di dataran tawaf di bahagian bawah, ya. Nah, ini saya bawa tuan-tuan meninjau suasana terkini di tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Ya. Yang belah ada payung ni, ini adalah untuk jemaah-jemaah keluar lah. Habis umrah, mereka boleh keluar daripada laluan ini. Ini adalah laluan keluar. Dan belah sana ni adalah laluan masuk. Jadi memang mereka masuk apa semua mesti menunjukkan permit, ya, permit masuk. Ya, di sini ditandai dengan tulisan Umrah Performance Entrance, Dukhul Mu'tamirin. Ya, ini adalah tempat masuk. Wajib menunjukkan permit lah, ya, melalui handphone, dan jemaah barulah dibenarkan masuk ke pintu masuk di bawah sana. Di sebelah King Abdul Aziz nombor 1. Mereka sekarang ni memang detail, tuan-tuan, tak boleh nak tunjuk-tunjuk selalu apa semua. Dia tengok tarikh, dia tengok masa, ya. Tidak boleh masuk begitu aje lah. Mana yang tak boleh, tak boleh. Yang mana boleh, boleh lah. Masa ni tidak ada lagi tawaf sunat dibenarkan di dataran tawaf. Wajib ada, ada permit, ya. Wajib ada permit. Jadi untuk solat boleh masuk di pintu masuk sini, ya. Ataupun naik ke tingkat satu tadi lah. Tapi hanya dibuka pada waktu solat sahaja, ya. Tidak dibuka pada selain daripada waktu solat.
Alhamdulillah. Kepada tuan-tuan, memang yang sedang menyaksikan ini, saya tahu memang tidak dapat menunaikan ibadah umrah dalam sebulan ni. Dalam tempoh kerajaan masih lagi membuatkan penangguhan, tidak dibenarkan menunaikan ibadah umrah. Jadi mudah-mudahan video ini mengubatlah sedikit kerinduan tuan-tuan, puan-puan, haji-haji sekalian ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Suasana sekarang ni agak tenang di Mekah, agak tenang dengan semuanya pun memakai mask, mematuhi lah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan apa semua ya. Sembahyang pun jarak, cuma bila tawaf tu tak boleh jarak lah kan. Tawaf ni memang kena rapat-rapat atau macam mana kan, tak tawaf. Okay, ni adalah Menara Jam Abraj Mekah ataupun Mekah Royal Clock Tower. InsyaAllah nanti saya akan buat review apa yang ada terkini dalam Mekah Tower ini. Ini adalah King Fahad Gate, pintu 90. Untuk waktu solat, para jemaah boleh memasukilah daripada King Fahad Gate ni, pintu 90. Ni adalah entrance untuk masuk untuk solat. Tapi dia buka hanya pada waktu solat lah kan, setengah jam ataupun satu jam lah sebelum waktu solat dibenarkan untuk masuk. Kalau ni turun ke bawah menuju kepada stesen bas lah, kudai parking. Kalau mohon dekat Itamarna atau Tawakalna, dia akan minta kita ni kan entrance melalui mana. So kita katakan je lah kita masuk melalui kudai parking. Entrance untuk solat, bukan waktu solat, tidak dibenarkan lagi. Di hadapan sini ada bilik air wanita nombor 4. Itulah sana depan safa tadi, adalah bilik air bagi lelaki nombor 3. Ini adalah nombor 4. Lazimnya kita akan maklumkan para jemaah sebelum menunaikan ibadat umrah, semua sekali dah berwuduk siap kan di hotel, dan juga siap membawa botol air spray. Andai batal, pakai botol air spray je lah. Tapi kadang-kadang ada juga jemaah lupa ya, jadi nak ambil wuduk. Sebab kita masuk permit melalui permit SUSAM Jadi masa tu agak terhad dengan orang ni lagi kan, dengan para jemaah berkumpul nak tunggu ke bilik air apa semua payah. Ni adalah laluan untuk menuju ke ke terowongan ataupun nafak di bawah dataran Masjid Haram. Di bawah kita ni tuan-tuan, laluan yang menghubungkan timur dan barat. So kita boleh turun kat situ. Ini adalah Araji Bank, masih lagi Araji Bank, tidak bertukar. Sejak dulu pun memang Araji Bank, dan sebelah dia adalah KFC. Kelihatan ialah ramai yang menjual makanan-makanan burung. Siapa yang nak beri makan burung boleh beli ya. Suasana ni di antara suasana di sebelah Mekah Tower dengan Abraj Mekah. Memberi burung makan. Makan burung dia jual RM5 aja. Kan. Siapa nak beli makan burung RM5. Tengok anak ini. Oh, seronok. Budak ni seronok ni bagi makan burung.
jauh di sudut hati. Saya kira tuan-tuan pun nak datang ke Mekah ni, kalau boleh nak bawa anak-anak kan, bawa anak-anak, bawa mak ayah apa semua datang ke bumi Mekah ni. Itu memang satu pengharapan lah ya, untuk kita semua dapat hadir ke bumi Mekah ini, bawa anak-anak, mak ayah, melihat keceriaan dalam ibadah, dalam berjalan-jalan apa semua. Kita doa tuan-tuan, kita doa agar pandemik ini segera berakhirlah, segera berlalu. Mudah-mudahan umrah dapat dibuka semula seperti sediakala, insyaAllah. Yep. Okey, baik. Lanjutan ini kita menuju ke, ini saya nak tunjuk tuan-tuan, Mekah Tower. Para pekerja mengeluarkan duit di ATM Araji. Ini adalah Mekah Tower. Nak masuk mesti menunjukkan tawakkalna. Tidak boleh masuk aja, dia kena tunjukkan tawakkalna. Ini adalah King Fahad Gate, pintu 79. Bagi yang daripada area sini boleh juga masuk melalui King Fahad Gate ini untuk masuk ke Medan Tawaf. Siapa yang duduk dekat Hotel Hilton, Hilton Suite, Dar Tauhid ataupun Hilton Convention, Hilton Double Tree, dia tak payah nak pergi ke bawah depan Menara Jam tadi kan, jauh. Jadi dia boleh masuk melalui King Fahad Gate pintu 79. Ini adalah Mekah Tower. Saya kira tuan-tuan pun mesti pernah teringat duduk di Mekah Tower ni, Masya Allah, mengimbau kenangan. Suasana tidak seperti dulu lah tuan-tuan. Macam dulu nampak lagi ramai, lagi serabut kan, lagi ramai. Tapi sebenarnya ramai itulah yang memberikan keseronokan, kemeriahan tu. Tidak jadi macam sekarang ni lah kan. Suasana tenang begini ni lazimnya di awal-awal musim, di awal-awal musim aja baru buka kan. Tapi lazimnya sibuk. Tambah pula kalau negara daripada Indonesia, Turki masuk apa semua, oh lagi lah. Bawah ni ada juga tandas, tandas nombor 8 untuk lelaki. Baik, ini juga adalah entrance untuk masuk menunaikan ibadat umrah. Hanya lelaki yang berpakai ihram dan juga yang telah mengambil permit umrah saja yang boleh masuk. Pintu 79 Masjidil Haram mesti menunjukkan permit jadi ini pun umrah performance enter ya, Dukhul Muqtamirin, mesti tunjukkan permit. Dan para jemaah boleh masuki melalui sini ni kalau sekiranya tuan-tuan duduk di Dar Tauhid. Ni Hotel Dar Tauhid. Belakang dia ni Dar Tauhid, belakang dia Hilton Suite. Atas bukit tu ada, ada Hilton Double Tree dengan Hilton Convention. Jadi boleh masuk entrance umrah melalui sinilah. Tak payahlah nak pergi depan Safa tadi yang jauh.
Oh, Safa tu sana tu ah. Tu Safa tadi. Yang saya tunjuk mula-mula tadi. Jauh nak pergi. Ya, jadi boleh turun ke sini dan masuk ke melalui pintu sinilah. Ya, mudah. Tapi semuanya pun mesti menunjukkan permit. Kan? Permit untuk masuk. Jadi kalau tuan-tuan datang daripada belah-belah belakang sini, ini adalah entrance untuk masuk. Jadi tak perlu pergi yang jauh lagi lah. Ya, baik. Boleh mohon permit secara individu. Kalau sekiranya masih lagi ada merah, boleh mohon lagi kan. Ini contoh grup. Ini contoh grup daripada Singapura. Ya, ini Singapura. Singapura tuan-tuan, eh? Singaporean. Ya. Subhanallah. Jadi yang Singaporean dia ada dia wakil dia lah, ya, wakil dia yang boleh ambil permit secara grouping kan gitu. Ya. Jiran kita lah, jiran Malaysia kita Singapura. Sebelah sini ada juga ke stesen bas di bawah ni. Juga siapa yang nak pergi ke bahagian Nafak. Ya. Ini tadi entrance untuk masuk umrah tadi, pintu 79 Masjidil Haram, ya. Dan tepi dia ada eskalator boleh turun untuk ke terowongan, ya, Masjidil Haram. Depannya ada lagi, ya, bilik air bagi lelaki nombor 6. Dia tandakan dengan nombor 6, senanglah. WC nombor 6, WC nombor 4, WC nombor 3. Jadi senang kita nak ingat. Okey, sini bawah hotel Dar Tauhid Intercontinental Hotel, ada farmasi. Tuan-tuan yang mana membeli SIM card STC, ni ada pejabat dia bawah ni. Beli SIM card nak top up ke apa semua, ada pejabat STC kat sini. Sebelahnya pula ada Arabiah Al-Aud, minyak wangi. Sebelahnya lagi ada Gaya Farmasi. Farmasi lagi. Ini entrance untuk masuk hotel ni lah. Dar Tauhid Intercontinental. Dan Mobili yang di hujungnya. Telco Mobili. Jadi nak beli top up ke SIM card ke, boleh beli di Mobili ni. Tapi Andalusia dia punya wakil. Wakil untuk syarikat Mobili akan datang ke hotel. Cuma dia akan buatkan semualah. Cuma top up, kalau top up kena top up sendirilah, ya. Dulu banyak, kalau kita ingat lagi, dulu banyak ni kios-kios kecil ni. Telco-telco ni bersepah kat bawah ni. Tapi ni pasca COVID, tuan-tuan, ya. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi telco-telco kios-kios ni. Semuanya mesti penjanakan sosial apa semua. Wah, ni apa ni? Berasap-asap mah. Buhur, ah, buhur. Buhur. Kedai minyak wangi Abdul Samad Al-Qurashi memang masyhur lah di Saudi. Dan sebelah hujungnya adalah telco juga, iaitu telco Zain, ya. Jadi semua ni area dekat Dar Tauhid lah, berhujung. Ini suasana duha, tuan-tuan, ya. Masya-Allah. Duha daripada Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan yang sedang menyaksikan video ini, saya mendoakan. Ya, saya doakan agar Allah Taala menjemput, ya, tuan-tuan, kita semualah, ya, dapat hadir ke bumi barakah
Mekah Al-Mukarramah ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah umrah. Umrah, ziarah, ya. Ya. Okey, ini di bahagian belakang Darul Tauhid. Belakang tuan-tuan ni, yang sebesar-besar alam ni, ni Darul Tauhid punya hotel. Belakang dia adalah Hilton Suite. Ya, ni Jabal Umar Hilton Suite. Ni siapa yang ambil package Hotel Hilton Suite, inilah hotel tuan-tuan. Ya, ini adalah Hotel Hilton Suite Makkah Al-Mukarramah di Jabal Umar. Antara hotel yang sedap juga untuk didiami. Ya, tapi harganya pun boleh tahan. Tapi 80 meter daripada Masjidil Haram, memang cantik. Dan sini adalah ni yang ada ni, H ni adalah Hilton Double Tree. Dan yang sini ni adalah yang ni adalah Hilton Convention. Cuma mereka ni atas bukit, jadi ada shuttle bus yang disediakan untuk menuju ke hotel ni. Jom saya tunjuk tuan-tuan kat mana tempat dia. By the way, yang nak mencari Al-Bait dalam Hilton Suite ni lah. Hilton Suite ada Al-Bait dalamnya. Al-Bait. Jadi tuan-tuan kena masuk ni untuk pergi ke Al-Bait. Okey, ni adalah laluan Miss Falah ataupun Syarik Ibrahim Khalil. Terus ni ke bawah, tuan-tuan boleh pergi ke Hotel Olayan, iaitu Hotel Economy untuk Andalusia juga. Yeah. Jabal Umar Hilton. Dan boleh mengambil taksi di area sini lah. Yeah. Ni ada bomba belah kanan ni. Bomba, bukan bomba. Dia adalah JPA lah kan. Jabatan Pertahanan Awam Saudi lah. Ya. Yeah. Ni kita ni di bahagian tepi lah ni Masjidil Haram. Ya, saya nak tunjuk tuan-tuan satu tempat yang di Jabal Umar ni lazimnya jemaah rehat-rehat kan. Di sebelah Hotel Hilton Suite. Ya. Ini adalah tempat mengambil taksi ya. Siapa nak ambil taksi yang duduk Mekah Tower Safwah boleh duduk ambil-ambil ke depan hotel dia lah. Yang ni yang mana duduk Mekah Tower, Hilton Suite, Hilton Convention, Hilton Double Tree. Banyak taksi kat sini ni. Boleh mengambil taksi di sini. Ya. Yeah. Banyak taksi-taksi kat sini. Tuan-tuan boleh ambil untuk pergi Tanah Im untuk buat umrah lagi ke. Yeah. Sini tempat lazimnya jemaah-jemaah. Ya, yeah. Lepak-lepak kan. Di mana ni? Di Al-Khalil Qayyad, Saha Al-Khalil. Betul-betul di sebelah Hilton Suite lah. Al-Khalil Qayyad ni, Saha Al-Khalil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak merasai teh Arab, makan ke apa kan, boleh merasai sini. So, ni laluan ya. Ni laluan ni tuan-tuan kalau nak pergi ke shuttle bus Hilton Convention, Hilton Double Tree, dia kena lalulah tengah-tengah Al-Khalil Qayyad ni kan. Daripada masjid tadi masuk, cuma gerak daripada sebelah Darul Tauhid, lalu ke sini terus kan. Sampailah ke belakang ada shuttle bus ya. Sini banyak makan-makan. Banyak kedai-kedai apa semua kan. Oh, nak makan ayam ke apa semua. Pizza ke apa semua kan. Oh, macam-macam ada. Macam-macam. Ya.
Tapi tak seperti dulu lah kan. Dari sudut kemeriahan itu, dia tak macam dulu kan. Ramai orang kudu kilir pergi buat umrah. Yalah kan, dulu lain, sekarang lain. Ya, ini nak beli makanan apa semua. Tuan-tuan boleh merasai suasana di Al-Khalil Qayyad ni. Macam-macam makanan ada. Ada kedai melontar ada, kan? Kedai runcit pun ada. Kedai kacang ada. Macam-macam. Ya. Wah, ini yang paling padu ni. Ya, nasi mandi dengan kambing. Oh, ni lain macam. Buka ah. Buka. Baik, ni laluan tadi. Saya kata tadi laluan untuk tuan-tuan pergi masjid, balik masjid untuk ke Hilton Double Tree, Hilton Convention. Tu ah. Shuttle bus dia. Ha, nampak? Coaster. Itulah shuttle bus. Untuk naik ke bukit Jabal Omar ni untuk menuju ke Hilton Convention. Ini dia Hilton Convention. Dan di sebelah sini adalah Hilton Double Tree ya. Sebelah dia. Okey, ha, yang itu baru bomba. Kan warna merah. Belakang coaster tu bomba. Jadi siapa yang pulang ha, daripada hotel, daripada Hobbit nak pergi ke hotel, ha, boleh. Termasuk juga di depannya adalah Hotel Marriott. Ha, tu Marriott. Ni bus Marriott. Coaster Marriott. Dulu beratur panjang ni, 2-3 line orang nak naik coaster apa semua kan. Tapi sekarang tidak lagi ya. Sekarang tidak lagi lah seperti dahulu. Bagus dari sudut ketenangan. Saya sukalah. Tenang aja kan, damai aja. Mekah ni Allah abang kan, punyalah lapang kan. Tak serabut. Tak macam dululah. Tapi saya kata tadi, yang serabut itulah yang menggambarkan Mekah sebenar. Kan orang pergi buat ibadah apa semua. Ya. Ini pun kedai makan juga ni. Doner. Doner ni macam macam shawarma juga lah. Ya, macam shawarma. Tonton yang nak dapatkan al-baik ya. Ha, al-baik ni ayam yang memang wajib rasa lah. Kata orang kan, datang ke Mekah Madinah tak rasa al-baik memang tak sah lah. Boleh masuk tadi melalui Hilton Suite punya pintu. Tu nampak warna merah ni. Tuah tulisan al-baik tu atas-atas-atas. Ya. Ayam al-baik. Nanti bila rujuk saya punya review kan. Fillet al-baik. Tapi tidaklah semua kan. Banyak ada punya barang. Kita tak adalah beli semua. Beli chicken nugget gitulah. So ini suasana di Al-Khalil Qayyad eh. Al-Khalil Qayyad. Alhamdulillah. Ya, so kita pergi area belakang tengok apa ada. Okey, tak ada. Jumpa jemaah-jemaah, jumpa geng-geng mutawif kat sini kan. Tuan-tuan daripada Hilton Convention, Hilton Suite, ni laluan dia nak pergi masjid. Ya. Yeah. Tuan-tuan akan disajikan dengan pemandangan pintu King Abdullah Gate dulu ah. Tu ah, tengah bina lagi sepanjang-panjang ni. King Abdullah Gate, depan sikit adalah King Fahad Gate. Ya. Dan ini adalah Hotel Dar Tauhid tadi. Mudah ya tuan-tuan ya. Datang ke Mekah ni ya, tak ada apa yang nak dirisaukan. Banyak video-video review gini ni membantulah ya, membantu para jemaah untuk faham kan arah-arah mana nak pergi masjid apa semua. Burung-burung ini makan dengan tenangnya.
Tidak ada apa yang nak dipikirkan kalau jadi burung. Tenang dan damai ya. Terbang bebas, makan pun orang bagi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Burung merpati. Ya. Ibarat merpati dua sejoli. Okey, ni entrance untuk pergi ke Masjidil Haram. Ni laluan dia. Tuan-tuan boleh pergi ke sana dan boleh pergi ke hadapan Mekah Tower tadi untuk masuk ke umrah lah. Ya, itu laluan dia. Dan ni saya nak tunjuk tuan-tuan laluan belakang. Ya, laluan belakang apa yang ada. Okey. Ini tadi adalah entrance untuk ke Hilton Suite lah. Jabal Omar Hilton Suite. Inilah pintu masuknya. Hotel tuan-tuan 80 meter daripada sini menuju ke Masjidil Haram. Dan yang nak makan Al-Bait, sini jugalah entrance-nya ya. Dan masuk sini naik eskalator tingkat 2. Ada restoran Al-Bait di situ ya. Cuaca Mekah pada waktu ini nampaknya sikit tenang ya, dengan matahari tu nampak. Matahari pun segan-segan nak munculkan diri. Awan pun meletupi. Suhu stabil tuan-tuan ya. 20-21. Okey lah tu. Kan. Nanti tengah hari naik 25-26. So sana kurang lebih Malaysia je lah. Taklah terlalu panas. Tidak seperti yang sebelum ni, panas je kan. Ini adalah pintu utama lah Hotel Darul Tauhid eh. Belah depan, belah tepi jalan. Yang tadi tu belah belakang eh. Ya. Darul Tauhid Intercontinental. Boleh request untuk VIP ya, umrah dan nak stay. Budak-budak main futsal. Daripada Hotel Olayan, tuan-tuan boleh masuk enter sini ya. Sebelah Darul Tauhid menuju ke Masjidil Haram ya. Ini laluan untuk Hotel Olayan ya. Budak-budak main futsal. Pakai beg plastik aja untuk buat punya pintu gol. Allah abang. Main kat tengah jalan. Sebab apa? Mana ada padang eh. Area sini ada padang tapi kat luar lah, bahagian luar Mekah. Jadi main jalan raya pun jadilah. Okay, ini adalah entrance. Kalau tuan-tuan daripada Hotel Olayan ya? Ini laluan dia. Oh, masuk sebelah sini, sebelah Darul Tauhid. Belah kanan dia ya, untuk pergi ke Masjidil Haram. Lepas tu terus ke depan yang tempat tadi tu. Yang tempat entrance untuk pintu 79 untuk buat umrah ya. Mudah jugalah. Untuk Hotel Olayan pun kira mudah ya. Laluan hotel ni sebelah Hilton Suite.
Sini adalah Mekah Tower tadi. Mekah Tower. Ya. Entrance untuk masuk daripada Olayan, hotel daripada belakang. InsyaAllah nanti saya akan buatlah review berkaitan dengan Hotel Olayan. Bagaimana keadaan hotelnya, sebab ada yang memberikan pelbagai reaksi dan persepsi. Allah khabar kan, macam-macam lah ya. Tapi kata orang, we deserve what we pay. Kalau kita ambil package ekonomi, ya ekonomi punya hotel. Kalau bayar yang hotel 50 meter, 5 bintang, ia dapat 50 meter, 5 bintang punya facility. Ya. Jadi kalau setakat tuan-tuan yalah, bawa kan family ramai, boleh jimat dalam 2,000 jugalah kalau ambil package ekonomi kan. Mengapa kena bayar lebih? Kan? Untuk dapat melaksanakan ibadah umrah saja. Jadi tak ada apa masalah lah. Ya. Okay, ini contoh daripada saya ni adalah grup. Ya, ini muasasah. Sekarang ni semua muasasah gunakan permit muasasah untuk para jemaah umrah. Ini contohnya daripada negara. Ini daripada Bangladesh. Ya. Itu dia punya. Dia punya bendera Bangladesh ni nampak warna hijau merah. Saya tak nampak lagi jemaah-jemaah daripada India. Bangladesh ada, India tak ada lagi. Tak nampak lagi. Jadi kalau tuan-tuan balik pada hotel, balik pada masjid, kena pergi situ tadilah. Situ dan kena cross ke sini untuk pergi ke Hotel Olayan ya. Ini di belakang Mekah Tower. Belakang Mekah Tower. Kalau bas dia akan masuk sini lah. Bas akan berhenti kat situ dan akan tunggukan bagasi apa semua ya. Dan tuan-tuan boleh masuk ke Mekah Tower melalui situ. Ya, seperti yang saya sangka dan saya jangka bahawa dulu laluan untuk Olayan, Hotel Olayan, dia boleh masuk antara 2-1 menara jam dengan Mekah Tower. Tapi sekarang ni laluan itu dah ditutup untuk berjalan kaki. Semua jemaah akan lalui bawah ni lah, jalan raya ni, dan pergi ke Darut Tauhid sana untuk menuju ke masjid. Pergi masjid, balik masjid melalui jalan raya Syarif Ibn Khalil ini. Ya. Kan? Jadi kalau terlihat jarak Hotel Olayan dengan Nada Diafah ataupun Anwar Diafah, secara peribadi saya kata Anwar Diafah dan Nada Diafah lebih baik untuk didiami berbanding Olayan, kerana jarak Olayan ni kalau dulunya 300 meter betul kan, boleh, tetapi dari sudut feeling jauh tu, rasa dia punya jarak tu bila ikut jalan raya apa semua ni lebih jauh sikit Olayan lah, sikit jauh berbanding Nada Diafah ataupun Anna Diafah. Okey, tu ada polis jaga bawah tu, ada polis jaga ya. Mak dia halau belah kiri. Yang boleh lalu bawah ni adalah mereka yang mungkin daripada Mekah Tower ataupun Menara Jam ataupun ni kan Hotel
Faizin ni, apa nama, itu boleh. Tapi kalau jemaah-jemaah bukan area tiga hotel ni, nak cross tak boleh. Dia kena pergi ke sebelah Darul Tahid sana. Jadi secara peribadi saya kata Olayan lebih jauh lah berbanding Anwar Diafah dan juga Nada Diafah di waktu inilah, di waktu ini. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Ni ada kita punya boleh baring gitu. Allahuakbar. Ya. Baring berjalan tuan-tuan. Tak ada apa yang merungsingkan, tak ada apa yang memenatkan beliau. Dalam keadaan agak matahari ni, jalan raya pun makin panas. Baring relax je. Okey, jadi itu tadi ya. Kalau tuan-tuan daripada Anwar Diafah, Nada Diafah, straight terus ke kanan naik ke masjid. Tapi sini tuan-tuan kena lalu jalan raya dulu. Lalu jalan raya, kemudian cross ke kanan dekat Hotel Darul Tauhid. Boleh bayangkan, boleh bayangkan. Itu kurang lebih dalam 400 lebih tu, dekat 500 meter. Olayan, dia tak rasa tak macam dulu. Tak macam dulu kan. Boleh masuk terus di antara celahan dua hotel ni. Ya. Jadi secara peribadi saya sarankan tuan-tuan kalau nak ambil package ekonomi, ambil Anwar Diafah ataupun Nada Diafah tu better lagi lah, better. Dari sudut jarak kan. Dari sudut jarak je. Jarak ni penting tuan-tuan. Dia mainkan peranan penting jarak ni, sebab tuan-tuan nak bawa mak ayah yang tua, uzur apa semua kan. Ya. Yeah. Ni saya ni kena menuju ke Hotel Olayan ni. Ha ni adalah laluannya. Kan? Nanti kita akan tengok. Ah. Mahal Ahlam lil Malabis. Ah. Inilah hotelnya. Kan. Sudah sampai dah. Ya Rabbi, lain dah bentuknya. Ya. Dulu Hanif Fidaus lah, dulu ni Hotel Hanif Fidaus. Sekarang inilah Hotel Olayan namanya. Saya buat pun hilang lah. Lepas tu dia ada papan biru ni kan. Saya tak perasan tadi. Dulu ada tempat duduk luar ni, ada pokok bunga kan. Tengok ingat kan, ada bunga boleh lepak-lepak. Kan? Allah, tak ada lah. Okey baik. Ini kurang lebih review saya secara penuh suasana terkini di Masjidil Haram. Dan tadi saya tunjuk Masjidil Haram, sampailah ke beberapa hotel, keliling-kelilingnya. Jadi insyaAllah, terima kasih kepada tuan-tuan yang telah menonton video ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan juga merahmati usia dan juga kehidupan hajah semua. Dan saya doakan dapat dipanggil ke Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah untuk umrah dan juga ziarah di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.